Kais and Lukna. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Klik tombol loncengnya juga. Maret yuk, pampersnya Lukna habis. Terus aku beli cemilan buat sekolah Kais hari Senin ya. Pokoknya cemilan buat semingguan ini deh. Asik. Hah? Indomaret? Gajian ayahnya. Loh, gimana? Masa tunggu gajian dulu baru Lukna dipakein pampers? Lah kasihan dong. Ya udah deh, yuk capcus yuk. Kak, Dek, kita capcus. Ayo berangkat, let's go ke Indomaret. Kais, ini belanjaan tadi buat cemilan pergi ke sekolah ya, setiap hari satu, jadi gak boleh diambil. Oke? Bunda mau pergi arisan dulu ya. Tuh teman Bunda udah pada nungguin di depan, udah ngejemput. Ntar Bunda ambil tas dulu. Kais, Bunda pergi dulu ya nak. Tuh teman Bunda udah nungguin. Nah, tuh dulu. Nada buah hatiku, cinta kasihku, kesayangan aku seluruh dunia. Yang baik di rumah ya. Bunda pergi, assalamualaikum. Aduh, lapar nih. Lapar, mau makan. Mau makan yang tadi beli di Indomaret. Aduh, punggungnya gak ada. Aduh, mau lagi nih. Ambil yang lain ah, mumpung Luna belum pulang.
sakit banget. Sakit, Bunda mana ya? Aduh, Bunda mana ya? Perut kayak sakit. Assalamualaikum, Bunda pulang. Waalaikumsalam. Loh, guys, kenapa? Kok meringis gitu? Memang lagi sakit? Sakit perut, Bunda. Ya ampun, sakit perut. Kenapa kok ini makanan berantakan kayak gini? Dimakan ya? Ya, semuanya dimakan. Ya ampun, kan kata Bunda juga ini buat cemilan sekolah. Kalau buat cemilan sekolah juga nggak tiap hari ini dimakan, nggak satu hari dimakan semua sekaligus, tapi satu hari satu cemilan, ini buat seminggu. Tapi ini, ya ampun, dimakan semua dalam satu hari. Pantesan sakit perut. Bunda maaf, Bunda, soalnya tadi Kais lapar. Tapi kan tadi Kais, Bunda udah bilang, udah ngomong, ini cemilan jangan dimakan, ini buat sekolah. Nanti kalau di sekolah nggak ada cemilan, malah mupeng lihat teman-temannya bawa cemilan. Kais nggak bawa, nangis lagi. Terus, berarti Kais tidak menepati janji nih, karena orang baik itu menepati janjinya. Kalau udah janji gak makan, ya gak makan. Ini malah dimakan semua. Gak komitmen ini namanya. Semuanya dibuka, dimakan. Nanti lain waktu tidak boleh begini ya, Kak. Harus menepati janji. Ya Bunda, Kais aku gak ngulangin lagi. Ya udah, sebentar Bunda ambil minyak kayu putih dulu ya di kamar. Mau Bunda olesin tuh perutnya biar sembuh. Nanti besok gak bisa sekolah lagi. Nih minyak kayu putihnya. Ayo sini perutnya, anak. Lain kali tidak diulangi lagi ya. Teman-teman, dari cerita Kais tadi, ada moral of the story yang dapat kita petik. Yang pertama, kita harus menepati janji dengan orang lain. Kalau kita bilang tidak makan, maka harus tidak makan. Jangan bilang tidak makan, tapi ujung-ujungnya dimakan. Itu sama saja seperti berbohong. Yang kedua, kita tidak boleh makan berlebihan. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, baik itu makanan, baik itu uang yang kita habiskan. Teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya juga. Assalamualaikum.